Oke, guys, sekarang kita makan pagi dulu ya di Western Hotel. Jadi sekarang kayak gini waktunya jam 9. Kita mau makan pagi gitu, baru kita langsung berangkat ke Antelope. Ya, lo mau bebek kedua apa telur? Oh. Ini cakep. Oke, guys, jadi kita ngambil pancake ya. Dibikin pancake tadi lucu banget. Jadi saya kasih bumbu-bumbunya. Teman saya juga tuh. Ya kan? Jadi saya juga ambil omelet juga. Good morning. Sekarang jam 9 pagi. Ya kan? Oke. Kita makan dulu ya, guys. Karena mau cepet-cepet kereta ke Antelope. Oke, guys. Ya, kita makan dulu. Yuk makan yuk. Guys, pagi hari guys, kembali lagi dengan saya ya, Marita Bion. Kita sekarang lagi mau berangkat ke menuju ke Antelope ya. Karena tiket kita itu jam 10.30. Tiketnya kita udah beli, jadi kita nggak boleh terlambat. Karena ini berupa voucher ya, bukan tiket. Jadi kita sampai sana mesti ngantri dulu dan tukar voucher ini ke tiket masuk gitu. Tuh, bagus banget kan? Masa di sini arrivalnya 11.28? Lah, nih kamu mau lihat, ini saya kasih tahu lihat tiketnya ya. Tapi kita jam 10.30 kan? Iya. Udah nyampe dong. Udah nyampe. Mana Antelope-nya? Tuh kan. Hah? Slow down. Yes, yes. This one. Okay. Guys, it is slow down. Sorry. Okay. Stop sign right there too. Okay, sorry. Oh ini udah nyampe loh. Oh, udah kita bilang naik kereta lo naik bus lo. Iya makanya iya. Nah ini nih guys tiketnya kayak gitu tuh tiketnya tuh. Ini dikit kok ini mobilnya dikit. Kan dibatasin makanya. Jadi ini sekarang saya mau tuker yang voucher ini ke tiket. Jadi nanti di sini, ya kan? Kalau itu mungkin orang yang bagian beli tiketnya. Terus nanti nih kita ini dibilangnya nih be prepared to hike of the canyon, this canyon is one way to the back to the front, push it to the front. Nanti end story itu pakai tunggu pakai tangga. Oke, guys, saya kita tunggu dulu ya. Ini masih di depan, ini tempat-tempat orang parkir mobil. Ini nih lower Antelope bener kita masukin lower Antelope. Iya bener. Bener kan? Iya. Tadi kita salah ya guys ya. Itu yang upper. Jadi ini coba lu dulu deh. Iya. Jadi ini yang baru benernya. Tuh. Orang pakai itu. Lower. Tuh. Pakai celana pendek. Guys, tadi kita tuh salah. Yang tadi itu upper, sekarang ini baru lower nih yang bener nih. Tuh, lower Antelope tuh. Ya. Jadi kita sekarang masukin ke daerah arah di sini nih. Oke, guys, saya masuk dulu cekin dulu ya. Guys, ternyata tadi saya juga salah juga. Ternyata itu yang benar itu di sini. Saya beli tiketnya itu yang Welcome to Cairns Tour Lower Antelope. Tuh. Ini baru benar ya, guys ya. Jadi sekarang kita mesti tukar tiketnya ke sini ya. Yang tadi saya kasih tahu itu
itu baru berupa voucher. Ini jam setengah 11. Kayak gitu semua. Tuh. Ini bendera Amerikanya sama bendera Arizona ya. Tuh guys, jadi sekarang yang benernya kita check-in di sini. Mau tukar tiket apa? Mau tukar voucher jadi tiket masuk, oke? Okay? Ikutin saya terus ya guys. Lihat keindahan Antelope, oke? Okay? See you. Tadi kita kan ngantri ya, kita dipanggil untuk beberapa grupnya, ya kan? Terus ini kita sekarang ada di mana? G4 ya? G4. Oke, okay, sekarang G4. No bag, polisi, no photo. Oh, oke. Okay. No stake or metal landing, no climbing. Oke. Okay. No video recording. Jadi parno. Hey guys, kita udah lagi jalan ke lower ya. Nengok dong, nengok dong tuh. Ya kan? Ini kita jalan nih. One at the fresh food area, two group stay with get all time, oke. Okay. Tuh, bagus banget ya. Padahal ini bisa ditempel di kalung. Aku lupa bawa kalung. Tuh. Untung ada itunya toilet nih. Apa namanya? Ada tadi tuh restroomnya. Gak ada. Ada itu tadi. Oh di atas. Dibilang. Itu tadi tuh apa tuh di situ? Oh di sana. Enggak itu tuh. Itu yang kata box-box itu kan restroom. Bukan, buat alat-alat itu. Alat-alat maintenance. Masa sih? Hmm. Tadi mereka udah bilang ada restroom. Gak ada ditulisin no restroom and canyon. Oh my god. Itu sih enggak ada kamar mandi. Lagi naik mobil. Nanti kita akan bakalan jalan turun ke bawah ya guys ya. Tuh di sana tuh guys. Oke okay, guys. Ya. Yeah. Tuh. Coba. Tuh. Ya kita naik ke sana ya. Oke okay, guys. Aduh teman-teman, kita tuh gak boleh ambil video sama sekali di dalam. Kalau sampai ketahuan video di dalam itu ya, kita bisa disuruh dilan atau dimarahin. Oke okay? Jadi ya, di sini dong tadi tuh keluar dari sana sana tuh keluarnya. Ya yeah, guys. Yaudah guys, kita udah sampai ya. Terus saya lanjut lagi. Oke okay, guys, jadi sini mereka juga jual pernak-pernik ya. Tuh, pernak-pernik sini. Di sini jadi ruang apa, ruang buat istirahatnya ya. Sehabis dari sana. Oke, okay, jadi sekarang kita mau menuju ke mobil. Jadi ini mereka yang siang harinya nih masih ngantri tuh guys. Tadi kita juga ngantrinya dari sini, kita ngantri dipanggil dulu grup-grup apa ya buat masuk ke dalam. Tuh. Nah di sini tuh. Jadi kita di sini aku ngambilnya yang namanya ini nih. Welcome to Ken's Tour, our Antelope Tour. Oke okay guys, jadi sekarang kita mau pulang dulu ya guys ya. Nanti kamu selebihnya nanti kamu bisa lihat di YouTube. Tapi saya cuma ngepost foto-foto aja ya. Sekarang kita mau pergi lunch makan. Nggak tahan di sini ya. Tuh saya item-item deh. Tuh bersama teman saya juga pakai yang kayak gitu-gitu tuh. Tuh kita semuanya udah kepanasan dan lapar juga nggak tahan. Oke, okay. Oke okay guys, sekarang ya. Guys, jadi sekarang kita cuma mau makan cepat ya, tadi sebenarnya tubuh jadi cuma makan del apa namanya del taco doang ya, taco gitu ya, itu Taco Bell. Oke, okay, abis ini kita langsung ke Vegas ya. Oke okay, guys. Oke okay, teman-teman, sekarang kita udah di mobil, tadi abis makan siang ya di del taco, di Taco Del. Taco Bell. Ya makanan Meksiko gitu. Kamu enggak mau. Terus sekarang jadinya kita itu mau ke Vegas. Tadi salah. Ya. Tadi sebenarnya mau makan langsung to go gitu juga sih harusnya to go.
biar cepet ya. Karena driver kita nih si Sari bilangnya cepet-cepet supaya dia gak ngantuk mau sampai di Vegas nah, karena 4.5 jam. Dia bilang nacho ini. Bukan nacho. Oke guys, see you in Vegas ya. Jadi kita di Vegas itu 3 hari dari hari Kamis. Dari hari Kamis itu sampai hari Minggu guys. Oke. See you in Vegas guys. Gitu loh. Kamu pengen rujuk kalau nanti ini ya benar atau ya kan? Colak-colakin sama. See you. See you guys, ikutin saya terus ya. Kita sekarang rock and roll in Vegas. Oke guys, see you. Mesti ikutin kita terus karena nanti pasti ada banyak keseruan-keseruan lainnya. Oke? Salah ini belinya. Jadi guys, ini kita masih setengah perjalanan menuju Vegas. Ini di kotanya namanya Hurricane, Utah. Jadi di sini tuh anginnya kenceng banget dan juga tuh ini weathernya itu 77 Fahrenheit tapi tuh anginnya tuh dingin banget gitu ya. Ini aja masih summer loh guys, tapi udah mau menuju kayak ke fall ya kan. Kita ini berhenti karena supir saya kan Mbak Sari itu agamanya Islam. Jadi tadi kita berisi bensin juga nggak ada di situ tuh. Di tengah kota yang sepi itu tuh nggak ada kayak buat peristirahatan tuh tempat kayak buat apa sih pipis nggak ada sama sama tempat apa sih mau cuci apa sih ke restroom gitulah. Nah jadi sekarang ini supir saya lagi sholat. Kalian mau lihat nih ya. Nah itu guys epic bukan? Supir saya ini agamanya Islam karena udah waktunya di sini tuh jam 3:25 udah mau hampir habis kata waktunya, jadi dia sholat di sini. Ini pemandangannya tuh indah banget, kalian bisa lihat kan? Tuh, nih, tuh, di sini masih juga kita kelihatan batu-batunya ya, tuh di situ, ya, batu-batu merahnya, tuh, indah bukan? Terus yang ini jalan raya, kalian bisa lihat kan? Di situ juga ada batu-batu juga, tuh mobil datang. Tuh guys ya kan, jalan-jalan kan? Dan ini pemandangannya yang kita arah mau menuju ke Vegas. Tuh, bagus ya awannya ya. Awannya maksud saya bagus ya. Tuh. Jadi sekarang, hi baby. Udah sholatnya. Udah ya. Oke, kita sekarang lanjut lagi. Oh iya iya iya, itu oke, oke. Ini punya aku, punya aku, punya. Berapa jam lagi sehari kita sampai ke Vegas? 1 jam setengah. 1 jam setengah tuh, ini hebat banget kan nih si Sari tuh nyetir loh dari LA Antelope, dari Antelope ke Vegas. Oke guys, let's kita sekarang menuju Vegas. Ya di Vegas ini, oke guys, kita nyampe Vegas lagi 1 setengah jam. Jadi kita tinggal itu di Hilton, itu tuh Resort World. Resort World ini ada 3 hotel, di antara itu ada Rockford, Conrad sama Hilton. Jadi ini baru opening ya. Openingnya kayaknya udah tahun lalu, 60 tahun lalu saya nggak gitu tahu. Tapi tahun ini Desember yang New Year teman saya tinggal di Conrad, nggak cukup bagus juga. Jadi kita sekarang ke arah sana langsung ya. Nggak tahan mau mandi banget kata Gaga karena banyak banget pasirnya yang tadi kita dari Antelope itu gitu guys. Ya udah jadi see you in Vegas ya. Thank you.
finally kita udah nyampe ya di Vegas dan kita stay di Hilton. Ya, sekarang saya mau check-in dulu. Tuh guys, hotelnya kayak begini. Ya. Ini check-innya kayaknya agak rame. Tuh. Keren ya. Kita mesti ini dulu ya. Iya, aku mau masuk. Oh. Bukan dari sini. Nyambung. Oh, oke, dari sini, Beb. Beb. Ini lucu amat sih, liatin dong. Iya, iya makanya lucu banget. Coba sini, Beb. Ya, gua kompon. Hai. Sebenarnya bagus. Halo, kita udah nyampe di Vegas. Hilton Hotel. Yes. Las Vegas. Yehee. Oke, kita check-in sekarang ya. Let's go, baby. Jadi kita mau check-in dulu. Lumayan rame ya, guys. Tuh, ini baby. Tuh. Oke, let's go. Tuh, guys. Rame banget kan check-in-annya. Udah gak ada ya? Oh, ya udah bagus deh. Kita hari ini seneng banget, baby. Tuh. Udah kayak kusut banget, capek banget ya. Dari antelope langsung ke sini itu benar-benar capek banget. Jadi kita sekarang mau check-in dulu terus habis itu kita mau makan di bawah. Nanti saya akan kasih tahu lagi guys ya. Oke guys. Ikutin saya terus. Oh ya, jangan lupa ya. Don't forget to subscribe, like, comment dan share ya buat teman-teman yang kalian sayangi. Ditunggu ya. Oke guys, kita udah nyampe ya di lobby. Kita udah selesai check-in. Sorry, kita udah selesai check-in, bukannya udah nyampe. Terus ini pakai kunci nggak? Pakai. Nih 11. Gak bisa dipencet. Tapnya di mana? Tap aja tuh iya. Terus 11 sih boleh tap. Nah oke. Okay. Bisa ini momen. Bisa nggak? Tuh. Oh, bisa. Guys. Bagus ya. Udah. Kita ke lantai 11 ya guys. Jadi. Tuh. Ya lu kan perginya. Oke, 11. Iya. Nanti kita ke bawah kita makan ya berdua ya. Oke guys, ini kita aku kasih lihat kamarnya. Di level. Oke. On the bed. Di mana sih? Kiri ya? Dari Best Western ke Hilton, coba bayangin guys ya. Kita teman saya sudah enggak betah di Best Western karena kita juga nyampe waktu kemarin kan malam banget. Nah kita langsung tidur, ya nggak sih? Nah, terus ini lorong kamarnya. Oke. Okay. Kalian mau lihat kan kamarnya seperti apa? Ya, kalian mau lihat kan kamarnya seperti apa? Tunggu ya. 11 berapa, Bibi? Oke, okay, kamar kita nih. Kita nih kayak katanya nih paling tinggi. Paling tinggi nih katanya nih. Saya minta good view tapi dia bilang nggak ada, udah full karena kita kan queen. Oke. Okay. Jadi ya udah. Oke okay, guys. Mau lihat deh. Thank you. Ini dia namanya baru home sweet home, baby. Terus ini. Tuh. Keren kamar mandinya kayak gini ya. Wow. Ini dari gold. Ini bukan lapisan gold ya, tapi dari yellow bagus kayak goldnya. Terus dari sini. Sip. Kok gelap sih lampunya? Takut aku coba nyalain nih. Ini gelap dinyalain juga. Oke, mah. Oh, dari samping dulu kita nyalain. Ya. Oke, ini lampunya benar-benar kalau hotel mewah kayak gini ya guys ya, di Amerika tuh remang-remang ya. Aku rasa di seluruh dunia juga remang-remang. Terus ini tuh ada setrikaan. Bagus deh. Jadi baju jelocik bisa kita setrika dan gantung di sini. Ya beginilah guys kamarnya ya. Home sweet home baby. Coba kita lihat view-nya seperti apa. Dia bilang katanya no view. Oh, dekat sirkus. Ada tuh, Beb. View-nya. Gila. Lu kalau misalnya takut ketinggian ya, lu pasti bakalan serem deh. Tuh.
Oh, takut ketinggian tuh. Lihat. Wow. Oh my god. Kunci dulu ya, jangan di ya. Iya. Ya enggak lah, baby. Oke, okay, guys, abis ini kita mau makan ya. Aduh, siapa ini? Sayang, kita mau tidur di mana nih? Terserah lu. Sini aja, ini aja nih. Soalnya sini ada AC di sini, nanti lu sini aja. Di sini, lihat deh, guys. Ininya nih dipakein. Ini kayak sepatu tuh. Gitu. Ini Fiji. Teman saya emang madam begitu ya, sepatu di atas nih. Ini lucu banget sih ininya ya, kayak gini, lihat deh. Gua mau pakai ini ya. Iya. Pakai kan ini buat koper ya. Iya, itu buat lo aja pakai. Ini kita dapat Fiji ya, tapi ini guys, ini Fiji ini minum mahal ya. Aku rasa mungkin kalian juga tahu ya, enggak di Asia, enggak di sini. Terus juga di sini ini kayaknya kita enggak dapat komplementari kayaknya ya. Di sini kayaknya semua mesti bayar ya. Memang di sini ya. Jadi kalau kalian tinggal di yang namanya kasino di Vegas, selalu ada reset word-nya fee. Fee itu kayak kalian mesti bayar. Dan satu lagi apa tuh, Shay? Pajak, fee. Bukan. Tax. Bukan, ada fee satu itu. Lagi. Fee. Aduh, saya lupa, nanti ya saya tanya dulu deh guys sama teman saya. Teman saya lupa. Ada fee ya, fee reset. Fee apa satu lagi sama pajak itu udah biasa ya, Amerika mana-mana mesti pakai pajak. Jadi oke, okay guys ya, nanti kita mau makan di bawah ya. Jadi di sini banyak makanan kayak dari Singapura, dari Malaysia, Jepang. Apaan? Jadi banyak banget makanan macam-macam di bawah kayak food court, tapi ini food court elit. Food courtnya bisa 2 kali lipat dari food court biasa, agak mahal harganya. Ya, jadi ini cabang kayak dari Singapura dan juga Malaysia ya, guys. Cuma di sini lebih mewah dan lebih bagus daripada di Malaysia. Oke, guys. Ikuti saya terus ya. Terus lihat saya kita makan di mana. Oke. Ya, teman-teman, ini sendal hotelnya branded Frete loh. Frete ini ya, brand salah satu kayak kasur, spray atau apa ya. Dan mahal juga ya. Lumayan deh catnya Frete. Enak banget lagi dipakainya. Aduh. The best pokoknya dia nih. Tuh, ini guys ya. Saya pakai. Enak banget tuh, empuk. Good quality. Oh, bintang 5 ya, kayak seperti ini ya guys ya, hotelnya. Soalnya gue gak berasa kalau ada. Buat tamu. Tuh guys ya, lihat tuh, Thursday, Agustus. Wih, ini 90 Fahrenheit. Welcome Merita, my name. Coba sini. Gue mau video. Welcome Merita. Oh iya, bener. Instagram. Yes. Betul. Tuh teman saya tuh. Lucu kan? In Las Vegas. Hi, what's your name? I'm Griselda. I'm Sasa. And you? Margie. Oh, nice to meeting you. Good to meet you. Say hi my YouTube channel. Hi. Okay, nice to meet you. And you? My Instagram is Makeup by Griselda. Wow, makeup artist, influencer. No. What she say? She's crazy, don't listen to her. Oh, okay. And how about you? I'm Margie, Margie_Mains. Oh, Mains. Wow, we just meet here. And they wanna, what is Boys to Men here? Yeah, okay. Yeah, yes, tomorrow, concert. Right? Tomorrow. Oh, nice meeting you guys. Maybe she wants to. You go to the door for the makeup and the hair. No, to where? You have a studio? Have you? Or she has a studio. Also, yeah. We have. If she you we want to the do makeup influencer. Yeah, in LA. Or you come in to LA. Yeah. So, do you have a name card or something? Or is it a business card? Not yet. Yeah. Okay. Hi, baby. Hi. Hello, girl. Hello. Hello, guys. Hi. Oh, we have a new friend. Okay, we can. We're gonna go party. Yeah. We're gonna go see more. But party, okay. Eat first. Yeah, we want to eat first. Yeah, we have to eat. Okay, abis itu kita mau makan, guys. Kita ketemu teman baru. Dia ini makeup influencer, baby sell kayak like makeup by Crystal. Toh, makeup consultant really? Oh, okay. Hi, I want to make the like the validation parking. Sorry, validation parking. Validation for the parking. Yeah. May I see an ID? Oh, okay. Here's the room key.
Oh, the package edit to bad, but she say my driver says. We don't keep. I have a first name. Nah, ini kasinonya, guys. Kita itu lagi cari makan ke bawah. Tuh, kasinonya tuh, guys. Bagus banget, guys. Tuh. Sebenarnya nggak boleh record video buat kasino, tapi ini kan kita di batas di luarnya. Asal nggak ketemu orangnya, kita is okay. Tuh. Sekarang kita mau cari apa? Iya, makanya keren kan? Iya. Oh, jadi breakfast lah dinner. Smile itu. Iya, tapi kita makan dulu di sana cari makanan. Oh, ini yang buat kita makan tuh dinner bakery. Famous food. Jadi, iya. Yes, famous food. Finally, nah, kita mau makan di sini ya, guys. Tuh, famous food. Ih, keren-kerennya tuh. Wih, kita bisa party nih. Kita bisa jalan-jalan tuh. Apalagi nanti pas ini ya, Melo ya. Pas Mas Melo. Dia tahu lu, dia tak iya lu. Melo kan anjing gue. Salah. Ini ya, kita mau ke famous food ya. Oke. Melo lagi. Ini makanya Melo lagi. Udah lama gue gak ke Vegas. Iya, udah lama gak ke Vegas ya lo ya? Iya, lo kan terakhir itu. Iya, waktu itu kan ada Kusanori yang bilang Japanese itu. Bukan, nanti ada lagi. Ini mah, ini yang high-end-nya Japanese ya. Kalau itu nanti yang low-end Japanese. Food court-nya Japanese. Yang belum ada Japanese, you know? No, gue gak tau dia ngomong apa, ya no aja gue. Dia, oh mau bilang, kita mau foto berdua gak gitu. Eh, tadi di sini ya, famous. Oh, itu bagus tuh tau. Ada Zuk di DJ Flight. Aduh, saya DJ siapa tuh? Di sini tuh, yuk. Eh, ada DJ itu, smile-nya itu. Iya, DJ kan? DJ kan? Gue udah bilang, nah itu guys. Sebelumnya saya juga pernah masukin YouTube ya guys pada saat Desember Desember tahun ini ada di YouTube saya tentang smile ini ya pas New Year saya kesini bersama suami saya dan juga keluarga tuh. Jadi ini saya kasih lihat lagi kalian ya tuh. Jadi kita mesti ke arah sana ya food court-nya. Iya. Ini sampai smile-nya keluar. Iya. Lo mau gue videoin nggak? Nggak mau. Nanti kita ke arah situ, famous food-nya di mana? Mana famous food? Ini kok nggak kuat-kuat smile-nya? Belum, makanya lama. Maksudnya gue lama. Mungkin makan dulu, tapi di sini lagi. Nggak habis, eh ini. Tapi kita habis makan, jangan langsung terus jalan-jalan dulu. Jangan-jalan. Lo tenang aja, lebih. Ini jangan tadi. Oh iya ini tadi. Iya. Bilang banget. Iya. Suka ini juga campuran Meksiko. Ya, badannya bagus sih. Kagak dingin apa ya? Kayaknya gak dingin karena kita tinggal sih. Bukan karena faktor U ya. Iya. Oke guys, kita makan dulu ya, oke? Nah ini dia guys. Kita nyampe tadi famous food itu. Sebenarnya kayak high end-nya food court ya. Tuh, lihat tuh guys. Tuh. Kayak begitu. Dan ini juga udah saya pernah masukin di YouTube ya. Waktu itu pas New Year itu Desember sama. Jadi kalian udah tahu sebenarnya. Tuh, kayak begini tuh, ya kan? Ada teriyaki bowl, terus ada nori bar, terus ada gelang.
ini dia kan bisa makan salad Jack nih. Ya iya, kita besok siang aja. Iya. The chicken, Texas barbecue. Kita makan salad Jack aja deh. Ya dulu mau makan salad Jack. Lu makan di mana? Di sini aja nih, pilih. Hah, baik yang tutup. Buset deh. Ada packing dot. Tuh, udang, air sisanya dumpling. Ya, cakwetanya tutup lagi. Aku sih mau makan cakwetanya, tapi tutup ya guys ya. Ya, ya susah deh guys. Jadi kita mesti makannya yang cakwetanya tutup. Nah ini guys, kita makannya yang ini ya. Kita jadi kita makan ini tuh ya, makan daging ini cara ini masaknya fresh. Kita tuh makannya jadi yang ini ya guys ya, gelang flavored rice. Kita makannya yang namanya beef flavored rice atau pepper sauce gitu ya. Ini cara pemasaknya juga seperti ini, masuk ke handphone dulu. Iya memang iya fresh. Nanti masukin ke handphone, nanti kita udah di sini, kita ke handphone nanti kalau ready kan. Iya emang gitu. Ini guys kita makan. Ini apa tadi, beef my potatoes ya? Iya bang. Ini kita makan dulu ya. Hei, itu dagingnya tuh. Wow. Namanya KPP ini masih banyak banget dagingnya tuh. Wow. Nasinya tuh nasinya. Di sebelah mana? Ini sebelah enggak mau, gue udah banyak daging. Ini makan dagingnya sama nasinya ya.